inilah teknik memotong ikan yang sangat mengagumkan sampai memasaknya nanti. Itu baru mau motong kepalanya biar tinggal badannya gitu ya. Setelah dibersih-bersihkan terus dipotong, itu diambil isi perutnya. Terus itu dibelek, dipotong bagian badannya buat ngambil daging di badannya itu, lagi misahin antara tulang dan badannya. Mengagumkan sekali. Itu. Nah, itu terlihat dagingnya yang sangat tebal dan berwarna merah. Itu lagi misahin dengan tulang-tulangnya. Harus menggunakan pisau yang sangat tajam biar langsung bisa set-set gitu ya. Dagingnya berwarna merah. Kalau lihat gini kayak gampang banget ya. Padahal kalau dipraktekkan belum tentu, apalagi kalau kamu tidak mempunyai pengalaman memotong ikan seperti ini ya kan. Ini terlihat cepat karena dilakukan oleh ahlinya. Nah, itu tinggal dagingnya. Itu lagi misahin dengan kulit ikannya. Terlihat ya, langsung terpisahkan. Ya ampun, itu bisa terpisahkan. Oh, itu lagi ini kayak bersihin aliran darahnya gitu nggak sih? Tuh kan keluar kayak darah-darahnya gitu. Terus nanti ini tinggal diolah untuk ikannya, ikan yang tebal ini. Ini kayak dibakar gitu ya, dibakar sampai matang. Kayak kelihatan ikannya lembut banget gitu ya dagingnya. Setelah itu dimasukkan ke air es. Oh, biar mematikan prosesnya ya, proses pembakarannya gitu gak sih? Nah, ya ampun, itu matang sempurna banget gak sih? Tuh dia dagingnya. Kelihatannya kayak masih juicy-juicy gitu ya. Ya enggak, kayak tapi udah kering gitu di luarnya. Nah, ini sudah plating, nanti tinggal dihidangkan dan dimakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.